Nah, Tribuners, sekarang saya sedang berada di salah satu hotel di kota Bandung dengan nuansa yang bisa dilihat pemandangannya bagus banget. Ada poolnya juga, ini kayaknya hotelnya sangat-sangat strategis ya. Nah, kita pengen tahu nih, ada fasilitas apa aja sih di hotel ini? Dan kita juga katanya ternyata dapat info juga nih, kalau misalnya hotel ini juga menyediakan program-program atau promo untuk wedding nih. Langsung aja kita tunggu nih, kita bakal ngobrol sama salah satu tim dari hotel ini untuk menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas atau ada program apa aja sih di hotel ini. Gini ya. Nah, sambil nunggu teman-teman dari pihak hotel, saya mau foto-foto sama video dulu nih. Kayaknya di situ tempatnya bagus banget, kelihatan banget ya gunung-gunung di kota Bandung, lihat ya. Keren banget ini pemandangannya. Hai Ginan. Hai Teh. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, aku berdiri gak sih? Oh, duduk aja ya. Duduk aja biar enak. Oke. Duduk ya Teh. Wah, ini cuacanya lagi hot. Tapi iya, pemandangannya bagus banget Teh. Cakep banget, justru kalau lagi suasana lagi gini tuh pas banget karena kan bisa ngeliat pemandangannya semuanya clear ya, enggak mendung-mendung gitu. Awannya terlihat sangat indah, langitnya biru seperti hatiku. Puitis banget. Oke, Teh, kita mau kenalan. Oke. Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Oke, nama aku Nandia Anissa Kusumaningrum, tapi biasa dipanggil Ninis. Jadi aku di sini sebagai Marco Manager dan juga PA itu General Manager. Hotel apa ini? Oh iya, lupa. Ini hotel, hotel apa ini? Hotelnya ada namanya Mercure Hotel Bandung City Center. Oh, Hotel Mercure Bandung City Center. Yes, betul. Wah, City Center berarti tengah kota dong. Pastinya. Wah, dong. Kita bakal bahas. Itu udah sebutin ke Tribuners nih. Kita mau ngomongin tentang hotel yang letaknya ini strategis banget ya, Teh ya. Kita pengen tahu nih ada fasilitas apa aja di sini, ada promo apa aja hari di bulan ini mungkin ya, boleh, di bulan ini atau bulan depan juga aku bakal spill nanti ya. Nah, gitu. Kita penasaran kan, terusin langsung aja nih. Teh, ini namanya Hotel Mercure Bandung City Center. Ada apa aja di sini Teh? Selain kamar pastinya. Oh iya. Lokasinya dulu deh, lokasinya. Oh iya. Untuk lokasi, kita tuh lokasinya di, tadi sesuai nama ya, City Center, di tengah kota banget, di Jalan Lengkong Besar nomor 8. Wah, sudah kebayang kan? Nah, ya, udah kebayang. Lengkong tuh kayaknya langsung udah identik dengan apa sih yang lagi happening sekarang kan? Ada culinary. Nah, betul banget nih. Ada juga tempat-tempat wisata lainnya di sini ya? Yes, wah, betul. Jadi memang walking distance sebenarnya ya. Distance, ya. Jadi kalau misalnya mau ke Lengkong Culinary Night itu juga gak nyampe 5 menit bahkan. 5 menit ya? Gak nyampe 5 menit, karena sedekat itu gitu kan. Terus kalau misalnya nanti mau ke arah Asia Afrika, Braga, Alun-Alun pun juga bisa jalan kaki, deket banget. 10 menitan doang lah. Iya, iya sekalian. Maksudnya dengan posisi tengah kota seperti ini, kalian pun Tribuners yang mau ternyata mau jalan-jalan di sini, ternyata lokasinya deket ya Teh ya. Jadi kuliner deket, tempat wisata Asia Afrika tadi ada. Bahkan kalau kalian mau ke daerah-daerah Dago pun sini lokasinya strategis ya Teh ya. Iya, tapi kalau ke Dago tetap harus naik kendaraan. Atau kendaraan. Kata mau jalan enggak apa-apa sih. Boleh. Siapa tahu tentang ama lagi program sehat, boleh aja sih. Bisa. Bebasin gitu ya. Nah, jadi konsep hotel ini tuh apa Teh? Konsepnya tuh tadi selain tadi untuk dekat dengan tempat-tempat wisata, apalagi nih konsep hotel ini Teh? Ya, sebenarnya sih kalau ngomongin konsep, kita tuh bisnis masuk, leisure juga masuk karena kan emang lokasi di tengah kota nih ya. Makanya kalau misalnya untuk orang-orang yang punya urusan bisnis karena di tengah-tengah banget dekat gedung pemerintahan dan pusat perekonomian juga ya, ini pas banget nih. Ya. Jadi wisata ya, wisata kuliner, wisata fashion, wisata ya, alam dekat dari sini. Deket banget. Dan hanya kalau ternyata mau bisnis trip juga di sini bisa ya? Bisa banget dong. Businessman kayak gue, businessman. Jual odong-odong. Jual odong-odong. Bisa juga kalian bisa menikmati dari hotel ini ya Teh gitu. Betul. Apa jadi untuk segi fasilitas tuh ada apa aja Teh di Hotel Mercure City Center ini Teh, Bandung? Kalau untuk fasilitas, kita punya kamar itu totalnya ada 170 kamar nih. Banyak kan, banyak banget nih. Itu terbagi dalam 4 tipe, jadi sesuai kebutuhan aja nih. Ya. Yang pertama kita punya classic room, itu untuk yang paling dasar ya, tipe paling dasar. Itu luasnya tuh di 28 meter square. Terus kemudian di atasnya classic room itu ada namanya tipe superior. Superior. Beda dikit sih, di 30 meter square nih. Lokasinya tapi lumayan, tuh, tapi beda iya 10 sih, berarti ya. Beda 2 sebenarnya. 20. 28 sama 30. Oh iya, jadi kan 20 tadi. 28 sama 30, oke. 28 tuh untuk yang tadi klasik. Terus kemudian 30 itu untuk yang superior. Superior, 30, oke. Nah, jadi bedanya tuh biasanya kalau superior tuh lokasinya di pojokan nih. Jadi memang dia lebih besar sih. Lebih besar, gitu. Ya. Terus kemudian di atasnya lagi ada privilege. Itu ukurannya sama nih kayak superior di 30 meter square, tapi ada
balkonnya lagi. Makanya emang jumlahnya sedikit karena cuma ada di lantai 3. Lantai 3 gitu. Aja, oke. Okay. Next, kita punya juga namanya executive suite. Ini kamar yang terbesar dan terwow lah di kita. Oh, gitu. Terbesar. Paling berarti paling tinggi kamarnya ya? Paling tinggi tipenya dan istilahnya untuk jumlahnya juga cuma ada 8 nih. 8 aja? 8 doang nih, gitu. Ya. Jadi setiap lantai cuma ada satu kamar. Executive suite gitu. Nah, bedanya executive suite ini selain ukurannya lebih luas ya, bisa dibilang hampir 3 kali lipatnya nih dari kamar yang klasik. Ini juga ada living room terpisah dengan tempat tidur, dengan bednya ya, terpisah. Terus kemudian kita untuk kamar mandi, kita ada bathtubnya nih, gitu. Ada bathtub yang bisa... Semua? Yang di, eksekutif aja ya, berarti ya, bathtub ya. Bathtubnya, yang ada kaca gedenya. Jadi kalau misalnya mandi sambil, menikmati pemandangan. Ini kelihatan view-nya. Kelihatan view-nya. Itu nih istimewanya. Wah, keren. Ini kalau lihat dari sini, kita sedang berada di rooftop-nya tuh ya. Rooftop dari Hotel Mercure. Lantai 15. City Center Bandung ini bagus banget. Bagus banget, Tribuners. Bisa ngelihat ini ada gunung apa aja. Coba jelasin ada gunung apa aja. Bisa ngeliat di sini nih. Gini ya, langsung ya. Ini ada Gunung Manglayang. Wah, yang kelihatan. Tangkuban perahu juga ada. Karena emang kan dikelilingin ya, ini menghadap ke arah utara kan, maksudnya emang semua pegunungan tuh bakal kelihatan banget dari sini gitu. Ini juga pemandangannya bisa dibilang hampir 360 derajat ya, karena kan bisa langsung dikelilingin gini. Dari atas sih kelihatan, 360 derajat kelihatan ya, kanan kiri ya, dari Tangkuban Perahu kelihatan, Manglayang kelihatan, kayaknya Puntang juga kelihatan dari sana kayak Puntang tuh. Sana kayaknya itu. Bener-bener. Kayaknya. Tapi ini keren banget, jadi sambil mandi di bathtub, sambil menikmati pemandangan itu. Luar biasa. Pengen banget deh bawa si dia ke sini. Okay. Siapa coba? Siapa? Nah, Teh, penasaran sama fasilitasnya ada apa aja selain tadi kamar? Sudah pasti kamar ya, ada klasik tadi ya, ada superior, privilege sama executive. Berarti 4 jenis kamar ya ada di sini. 4 jenis kamar, betul. Fasilitasnya ada apa aja di sini, Teh? Oke, terus kemudian tadi kan ngomonginnya bisnis ya. Makanya tadi kita pede banget nih bilang ini tempat yang cocok buat bisnis. Karena kita punya meeting room banyak. Kita total ada 11 meeting room. 11 meeting room. Iya, dan juga 11 meeting room tuh yang agak-agak kecil gitu ya. Terus kemudian kita punya satu ballroom yang gede banget. Gede banget. Satu meeting room berapa orang tuh kira-kira kapasitasnya? Satu meeting room itu ada macam-macam ya. Jadi mulai 10 orang bisa terus sampai maksimal di 50 orang. Tapi ini juga meeting room-nya itu bisa di bisa dibuka sekatnya gitu deh. Jadi di blongken gitunya. Ya. Semua blongken ya. Ini gitu. Bisa dibuka banyak gitu ya. Bisa dibuka banyak. Tapi rata-rata dari 10 sampai 50 untuk satu si ruangannya ya. Yes, gitu, betul 11. Sekali. Tadi ada ballroom, ballroom-nya ada berapa? Ballroom-nya kita punya satu aja. Satu aja. Satu ballroom, ini ballroom utama kita ini emang tinggi banget ya, ceilingnya itu yang oke banget. Jadi luas ke atasnya, jadi nggak pengap gitu ya, hawanya juga enak gitu ya. Iya betul, dan itu juga kapasitasnya bisa sampai 1000 nih. 1000 orang. Karena uniknya ballroom kita itu bisa, itu kan ballroom sebenarnya ada meeting room itu kan. Nah itu meeting roomnya itu bisa dibuka dan itu bisa tembus sampai restoran. Oh sampai restoran iya, tembus? Iya, jadi emang bisa segede itu. Gede banget, betul. Jadi kalau ternyata mau pesan makanan bisa langsung ke situ juga ke restoran ya? Maksudnya kalau misalnya nanti nih, misalnya ikan yang gede nih, kayak mesti katakan ada wedding yang besar banget. Atau mungkin ada kayak tahun baru nih atau acara-acara lainnya. Itu kan otomatis acaranya bisa di ballroom ya. Nah cari di ballroom, terus kemudian untuk display makanannya ini kan, karena makanan itu tuh banyak banget nih, yang kita display gitu kan ya. Yaudah sebagian ada di restoran, sebagian di meeting room itu juga, jadi cocok banget. Atau berarti cocok banget buat bisnis, buat meeting di sini, bikin acara di sini, ada ballroom, ada ruangan meeting, cocok banget deh. Palu Gada deh pokoknya. Palu Gada. Hotel Palu Gada, lu mau segalanya ada pokoknya ya gitu. Iya betul. Jadi emang pas banget nih kalau misalnya kebetulan apa aja nih, mau seminar atau mau pameran atau mau ngadain event-event lainnya tuh bisa banget gitu. Nah, terusnya ada apa lagi Tesla? Ada ballroom sama ruangan meeting, ada apa lagi nih? Kita udah punya ballroom yang gede nih. Kita juga punya mini ballroom tapi. Oh, ada mini ballroom juga. Ada mini ballroom juga. Ada dua dong. Betul. Ballroom yang besar sama mini ballroom ya. Itu. Nah, namanya Indra Prasa Ballroom gitu. Indra Prasa. Kalau tadi kan namanya apa? Namanya Bima Ballroom. Bima Ballroom ya. Yang kecilnya namanya Indra Prasta Ballroom. Itu kapasitasnya berapa? Kapasitasnya sampai 100-150 lah gitu bisa. Wah, masuk cukup tuh buat private party gitu bisa ya? Bisa. Acara-acara yang private tuh bisa ya 100 orang bisa. Ya. Gitu. Keren. Selanjutnya apa deh? Selain ballroom, ruang itu sudah kita bahas, ballroom sudah bahas, ada apa lagi fasilitas? Nah, restoran pastinya kayaknya enggak lengkap. Kalau hotel enggak ada F&B-nya enggak lengkap banget. Iya, betul banget. Ya. Kita punya restoran tadi disambungin nih sama si ballroom tadi. Ya. Nah, kita namanya Pandawa Restoran. Pandawa Restoran. Nah, kayaknya mana nama wayang ya? Iya, betul memang. Okay. Lengkap. Lengkap ya. Jangan ada nama, jangan tes sama wayang. Pandawa 5 ada soalnya kan di sana. Oh iya, oke. Oke, baik ya. Nama restorannya apa?
namanya Pandawa Restoran, okay. Ya itu restoran ini bisa tadi makanya uniknya dan apa namanya kelebihnya dari restorannya adalah karena memang bisa dibuka nih, jadi bisa digedein restorannya. Okay. Jadi kalau misalnya untuk kapasitas normal ya bisa diangkat 100-150 nih, tapi kalau misalnya ternyata nih ngebludak nih yang breakfast over gitu misalnya, ya, over capacity ya. Itu kita buka si meeting room-nya. Jadi gede restorannya gitu. Itulah keunggulannya si restoran kita ini pada restoran ini. Wah, gitu. Luar biasa. Apa aja makanan yang disediakan di restoran ini, Teh? Komplit banget pokoknya ya. Eastern ada, Western udah pasti, ya. Terus kemudian Nusantara. Nah, karena kan yang namanya Mercure Hotel ini sebenarnya itu adalah apa namanya untuk mengangkat yang hal-hal yang berbau lokal, pride gitu ya. Harus ya, bisa memperkenalkan betul juga sekali. Ya. Okay. Jadi makanya di sini kita juga nyediain makanan-makanan Nusantara atau makanan-makanan khas Bandung nih yang kayak favorit kayak ya, misalnya Bandung, Jawa Barat gitu betul, ya. Seblak, batagor kayak gitu itu tuh ada di restoran kita. Cimai itu nggak cimai? Peracian ya. Ya peracian pokoknya. Jadi Nusantara ada ya, Eastern, ya, Western juga cocok banget. Ini harus wajib cicipin ya, ya. Harus dong, wajib. Ada kopinya nggak? Tentu aja. Ada juga kopi ya? Ada. Wah, yang suka karena kopi boleh. Nggak mungkin ya tanpa kopi gitu kan. Jadi sambil meeting mungkin ya, sambil mungkin buka-buka laptop di restorannya gitu ya, bekerja. Iya, bisa banget, boleh banget itu. Sambil kopi gitu ya, cemilan-cemilan. Iya, cake juga mungkin ada ya, kayak pastry-pastry juga ada. Ada, pastinya kita punya pastry. Komplit banget pokoknya. Kopi banget. Oke, setelah restoran ada apa lagi, Teh? Restoran pertama itu ya. Oh, baru pertama? Iya, karena kita punya satu lagi nih ya kan yang kita duduk sekarang ini kita masuknya sebenarnya lounge. Oke. Ya, betul. Tapi di sini juga menjual makanan-makanan yang kurang lebih sama nih sama kayak di Pandawa Restoran. Nah, bisa lihat ya dari lounge ini namanya lounge ya, bisa lihat lebih outdoor ya, lebih betul terlihat sekali. Lebih melihat nih lihat view di situ bisa banget ya. Betul. Dan ini memang lebih apa ya kayak santuy, acara-acara santai gitu sih yang lebih apa namanya non formal chill sore afternoon gitu, afternoon chill betul. Atau morning chill bisa ya. Nah, makanya bisa disambungin nanti sama promo-promo kita nih nanti. Boleh. Nah, oke. Okay. Untuk restoran sendiri tadi di bawah sama di atas ini jam berapa jam berapa buka? Bisa buat umum enggak sih? Bisa dong. Bisa ya. Kalau restoran yang di bawah itu buka dari breakfast sampai jam 10 malam. Nah. 10 malam ya. Tapi kalau misalnya untuk yang di sini di Skyview Pool & Bar ini bukanya dari jam 2 siang sampai jam 11 malam kalau weekdays. Sampai jam 11 malam. Kalau weekend sampai jam 1 sih. Sampai jam 1 weekend. Iya, pagi. Luar biasa, bisa kelihatan ya. City view lightnya gitu bisa kelihatan ya. Karena emang itu nih apa ya yang jadi daya tarik, ya dari Hotel Mercure Bandung City Center ini gitu kan. Selanjutnya ada apa aja Teh? Setelah tadi udah launch ini udah, berarti ada dua ya? Iya. Ada restoran tadi di bawah Pandawa. Ini namanya apa kalau launch ini? Skyview Pool and Bar. Tadi poolnya belum dibahas kali ya. Belum bahas poolnya. Cuma sekarang ada lokasi di lantai 15. Ini pool kita ini memang salah satu daya tarik dan yang jadi favorit ya. Bener banget. Karena ini konsepnya adalah Infinity Pool. Infinity Pool ya. Iya betul. Okay. Jadi memang berenang sambil menikmati pemandangan nih. Pemandangannya kota Bandung atau pemandangan Ya, sambil menikmati suasana Bandung juga yang udaranya seger banget. Ngelihat juga view-view di kota Bandung. Bisa kelihatan nanti. Kalian kalau kesini, wah ini gak akan mau pulang, pokoknya mau di sini terus kayaknya. Gak mau tidur di kamar, tidur di kolam renang. Betul banget di kolam renang. Oke, setelah ada pool. Kemudian. Tapi kalau pool bisa buat orang umum gak? Bisa juga. Tenang aja, aku kan spill promonya boleh nih. Boleh nih, boleh. Kalau misalnya tadi kalian mau berenang di sini aja bisa berarti ya? Bisa, berenang doang okay, bisa. Oke, okay. Setelah itu ada pool, ada apa lagi? Nah, kemudian tadi di sini kan sebelah pool itu juga ada gym. Jadi kalau misalnya nanti nih kalau misalnya pengen apa namanya? Sambil apa ya? Staycation tapi nggak pengen badannya berkurang ya. Banyak ngemil atau tiba-tiba BB-nya naik lagi gitu ya. Kan juga ideal. Fit, nah. emang anaknya mungkin fitness banget gitu. Olahraga banget anaknya. Olahraga banget ya. Sporty banget anaknya. Betul, itu bisa nih pakai gym kita. Ya, gitu, ya. Karena peralatannya juga cukup lumayan lah ya untuk gym di hotel gitu dan itu asiknya lagi sambil treadmill nih itu sambil ngeliat pemandangan juga nih. View-nya juga sama. Betul. Lihat juga pemandangan. Betul. Wah, jadi enggak di bahasanya si tempat gym-nya tuh enggak dikurung ya Teh ya? Enggak dikurung. Terbuka juga kelihatan ya. Gitu. Betul, kelihatan nih. Jadi kan kaca-kaca gitu ya. Jadi udah depannya tuh langsung lihat pemandangan gunung gitu. Cakep banget. Terus setelah ada gym, nah setelah itu paling masih di lantai 15 ya. Banyak banget lantai 15 ya. Ini total berapa lantai sih? Totalnya 15 lantai. 15 lantai? Iya. Wah, banyak juga. Cukup tinggi sih, makanya jadi pemandangannya kelihatan bisa banget ngeliat ya. Nih mana-mana. Ini salah satu bangunan yang dibilang paling kokoh di Jalan Lengkong nih. Iya. Bangunannya. Bisa terlihat ya, mungkin bangunannya kalau kalian kesini ngelewat bisa paling kelihatan ya.
Betul. Ada apa di lantai 15 nih? Nah, ini satu lagi kita punya namanya multifunction room ya. Nanti ini kayak ruangan kaca yang memang kalau dari jauh tuh pasti kelihatan nih si ruangan kaca ini kan. Karena kan tinggi banget paling atas. Nah, itu bisa dipakai buat macam-macam kegiatan ya. Namanya multifunction namanya juga ya. Betul ya. Okay. Bukan multitasking room. Multifunction. Multifunction ya, bukan multitasking ya. Nah, jadi multifunction room ini bisa dipakai buat kegiatan-kegiatan nih, misalnya kayak mau ada wedding, bisa di sini semi outdoor gitu kan. Terus kemudian mau ulang tahun di sini. Terus mungkin mau ada party-party private party juga bisa di sini gitu kan. Kayak gitu jadi bisa macam-macam di sini. Ini pas banget di sebelah kiri saya nih, ini ruangan multifunction room-nya tuh di sebelah sini ya. Ini enak banget kalau buat kalian bikin private party bisa dibikin acara tadi wedding-wedding gitu. Betul, wedding ya. Private juga bisa mi outdoor enak ya. Ini pelaminannya mungkin di situ tuh ya. Biasanya di dalam sih, ya, di dalam gitu. Karena emang kemudian kan ngambil tuh yang ngambil view-nya gitu ya, si gunung-gunung ini. Gitu. Ini ikonik banget ya. Betul iconic banget, emang ikonik banget, banget nih. Dari hotel si Mercury betul. City Center ini. Karena emang dari jauh pun yang paling pertama kelihatan emang si ruang kaca ini. Kaca, iya, betul. Pas saya masuk ke sini Tribuners langsung ngelihat, wah ini benar-benar amazing ya. Wah, sangat keren. Oke, untuk fasilitas itu aja. Udah sih. Terus kemudian kita juga kita turun lantai di lantai 12 kita punya spa gitu ya. Ada spa juga. Ada spa, betul. Okay. Jadi spa-nya kita punya 3 ruangan. Nah, kalau di spa ini juga terutama pasti ya dari mulai refleksi sampai tradisional spa, hot stone segala macam tuh ada semua di sini. Ada semua. Gitu. Jadi emang udah komplit ya. Lengkap, lengkap. Kalian mau spa ada, mau berenang di sini juga ada, bisa. Mau ngebentuk badan biar kayak aderai, ada gym juga di sini. Menikmati makanan juga ada, F&B-nya lengkap banget dari Western Eastern semuanya ada semua ya. Terus gitu. Kemudian yang terakhir mau belanja belanja juga ada nih. Ada apa tuh? Ada namanya kita punya apa namanya? Butik, kita punya butik itu kerjasama sama UMKM ya. Buka dia sendirian. Yes, betul. Di lobby level. Jadi emang lokasi strategis banget nih. Jadi ketika masuk ke hotel langsung kelihatan tuh si butik tadi, kita. Oh, tadi saya lihat ya. Oh, itu tadi ya. Fashion ada butik batik gitu ya. Betul. Okay. Namanya itu adalah Butik Telatah Nusantara gitu. Telatah Nusantara. Iya, betul. Nah, di butik itu juga kita kerja sama-sama UMKM, jadi bisa dipastikan ya semua barang-barang dari sana adalah barang-barang karya anak bangsa. Anak bangsa, jadi local pride. Local pride ya. Gitu. Dan itu mulai dari apa ya, dari fashion yang tadi, baju, tas, cewek-cowok semuanya. Terus kemudian pernak-pernik, terus kayak apa, per-oilan gitu kan, saya lagi hits banget ya oil-oilan gitu ya. Minyak, oil-oil, tapi kan buat masak ya? Bukan ya, buat badan ya maksudnya. Essential oil gitu. Essential oil ya. Kita ada. Terus kemudian ya kayak apa ya, gelang, kalung, segala macam pokoknya ada di sana. Lengkap ya, aksesoris, bajunya juga ada. Terus tadi oil-oil juga ada gitu ya. Macam-macam banget. Dan enaknya lagi adalah di UMKM ini, si butik ini gitu tuh setiap bulan itu mereka akan ganti lagi untuk produknya lagi. Oh, betul. Jadi tetap fresh ya barangnya ya. Bukan barang yang setahun yang lalu dijual enggak ya? Jadi barang-barang fresh tiap bulan tuh selalu ganti gitu. Selalu ganti. Keren. Jadi misalnya kalau datang bulan ini nih, bulan depan mungkin ya barangnya udah beda lagi nih yang dijual di butik ini gitu. Nah, sekarang itu kalau kita lihat untuk tema bulan ini adalah tentang batik ya. Banyak batik ya. Jadi mungkin nanti bulan depan mungkin ada lagi yang ya. Ada makanan juga kadang-kadang nih masuk. Oh, ada food juga. Kadang-kadang juga UMKM ada food. Juga sama. Betul, sama. Wah, dong. Berarti support UMKM nih ya, Hotel Mercure Center sendiri nih ya. Keren. Dan kita juga selain sama UMKM ini ya, kita juga support UMKM untuk penyandang disabilitas. Ada gitu. Juga? Iya, kita kerja sama ATC Widyatama dan juga sama Sitco gitu kan ya. Jadi ini adalah menjual hasil karya teman-teman penyandang disabilitas gitu. Itu selalu ada nih. Selalu ada. Itu apa aja, kayak aksesoris misalnya, fashion juga. Betul. Dia juga ada kayak kain-kain gitu. Terus kemudian makanan dia juga. Makanan sih enggak ada sih, tapi cuma kayak lebih ke fashion aksesoris kayak misalnya ada mug, terus kemudian ada kayak tumbler kayak gitu-gitu, atau ada kayak dompet. Apa sih? Tas-tas yang model budi gitu ya. Betul, tas juga ada. Pokoknya macam-macam deh hasil karya mereka gitu. Biasa, keren. Wah, mancep ya, lengkap ya, lengkap banget ya. Mau fashion ada, mau makanan juga di sini ada, mau tentang rekreasinya tadi juga kalian bisa menikmati tempat outdoor di rooftop dari Hotel Mercure Bandung City Center ini tuh ya. Luar biasa. Nah, sekarang penasaran. Tata tadi disebutin kayak promo-promonya, program-programnya. Tapi tadi tuh sempat ngebahas tentang wedding ya teh ya. Itu wedding nanti kita bakal tanya spesial salah satu yang megang wedding itu ya di hotel ini ya. Sama wedding spesialis. Nah, kita ngobrol langsungnya. Oke. Ada promo, ada program apa aja sih untuk di Hotel Mercure Bandung City Center ini teh? Nah, kalau untuk promo
untuk bulan puasa nih ya, karena kan sekarang masih bulan puasa nih. Nah, kita punya promo nih, banyak banget sebenarnya promonya. Oke, jadi kan tadi ada dua restoran, kemudian ada satu atau tambahan, itu namanya The Plaza. Nah, kita tuh buka iftar tuh di tiga tempat itu. Tiga tempat? Betul. Oh. Jadi untuk di Pandawa Restoran tadi menunya adalah Nusantara dan Internasional. Kemudian untuk di Skyview ini itu temanya adalah Middle East, jadi bisa kelihatan ya di sini juga kan. Oh, ya. Nih ala-ala beda, ya. Timur Tengah ya. Iya, betul. Okay. Nah, terus kemudian kalau untuk yang di alternatif satu lagi di The Plaza itu Food and Bar itu menjual yang pure Nusantara. Wow, gitu. Pure Nusantara. Jadi kalian bisa pilih mau makanan Timur Tengah, mau makanan pure Nusantara. Ada tiga tadi ya? Iya betul, sama Nusantara plus sama Internasional. Gitu. Jadi emang lebih suka kemana nih preferensi makanannya, jadi bisa dipilih aja sesuai dengan favoritnya apa nih. Gitu. Spill dong teh untuk rate-nya. Oh boleh. Yang penting ya. Yang penting itu, biar timurnya juga biar kebayang nih. Bisa nyiapin juga nih untuk dananya, mumpung masih ada waktu-waktu bulan puasa masih ada nih ya. Masih, gitu. Masih, boleh, masih. Nah, jadi untuk harganya, kalau untuk yang di The Plaza tadi, harganya mulai dari 125.000 net. 125.000 aja? Iya, net ya harganya. Net ya. Ya, udah nggak pajak lagi ya? Udah net ya, oke. Okay. Dapat stiker nggak? Pengen banget dapat stiker ya. Kayak beli baju. Wajib ya. Oke, okay. Yang kedua? Yang kedua di Pandawa Restoran itu harganya 199.000 net. 199.000 net? Iya, net per orang, okay, ya. Per orang. Terus kemudian untuk di Skyview harganya di 225.000 net per orangnya. Ih, murah loh segitu loh. Tadi 225 di sini. 225 di sini. Wah, dapat pemandangan, makanan juga dapat. Iya, bonus middle. Sombong juga gitu kan ya. Wah, iya benar. Keren. Wah, berarti itu tiga itu ya, tiga ya. Iya, tiga tempat itu untuk buka puasa. Buka puasa dan ya. Juga selama bulan puasa ini kalau untuk membeli makanan yang di Pandawa Restoran dan juga di Skyview Pulen Bar itu beli 4 gratis 1. Jadi beli 4 dapat 5 nih. Oh, 4 semuanya. Untuk yang Atangi, di Pandawa dan juga di Skyview. Di Skyview. Oh, beli 4 gratis 1 ya. Wah, ya, luar biasa. Keren loh. Lumayan banget kan? Jadi ya. Kayak saving gitu loh. Ya benar-benar buy 4 get 1. Wah, keren. Ke sini ke sini ke sini. Oke. Selanjutnya teh setelah ada tadi ngebahas promo untuk buka puasa Ramadan itu untuk kuliner. Iya, betul sekali. Iftar terus ya. Kemudian sama nih masih ada satu lagi promo untuk bulan puasa ini ya. Itu kita punya kamar. Tadi aku udah sebutin ya, kamar ini ada 4 jenis kamar ya. Yes. Nah, ini ada kamar nih executive suite. Itu memang kalau executive suite itu connecting ya sama kamar superior. Nah, itu dua kamar itu dijual seharga 1,8 juta net. 1,8 juta dapat aja. Dapat dua kamar langsung eksekutif sama superior. Superior, betul. Wah, luar biasa. Bawa keluarga di sini bisa banget ya. Iya, bisa banget dong. Rombongan semua ke sini. Connecting kan connecting kamarnya. Door, ya. Jadi nyaman. Jadi saya kalau orang tuanya di sini terus anaknya juga di kamar sebelahnya juga bisa. Dan itu termasuk breakfast untuk 4 orang dan juga untuk 2 orang anak kecil ya di bawah 12 tahun. 4 breakfast orang dewasa sama 2 breakfast untuk di bawah 12 tahun anak-anak. Yes, betul. Keren. 1,8. Jadi 1,8 ya. Bisa dibilang ini kayak nguntungin banget karena untuk di harga normal aja ya itu mungkin satu kamar executive suite aja bisa 1,5 juta sendiri sampai 2 juta mungkin kalau weekend gitu. Jadi ini penawaran yang luar biasa banget nih. Wah, keren. Keren-keren. Nanti kita bisa spill untuk informasi bookingnya teh ya. Atau boleh. Lebih tanya lebih lanjut bisa kita spill nanti terakhir. Oke. Okay. Setelah ada promo kamar, ada promo apa lagi teh? Nah, ini tadi kita ngomongin bahas Ramadan ya. Masih Ramadan ya. Nah, tapi kalau setelah bulan Ramadan nih ada apa aja sih gitu. Nah, jadi tadi sempat di sounding nih ini bisa buat umum enggak? Oh iya, gitu tadi sempat nanya bisa buat umum enggak sih gitu kan kolam renangnya atau enggak restorannya. Tadi kok udah bisa restoran apa ya? Kolam renang nih kita pengin tahu nih. Ya, jadi untuk kolam renang ini kita bisa buka untuk umum juga. Kita punya paket gitu ya, apa namanya? Swim and dine seharga 150.000 net gitu. Net per jadi orang ya. Betul per orang. Itu sudah dapat tiket masuk renang sama satu jenis makanan. Satu jenis makanan. Jadi kalian enggak usah bawa gorengan ke sini. Udah dapat makanan di sini. Udah, kita aja gitu. Wah, wow. Terus 150.000 tuh bisa weekday dan weekend. Iya, cuman bisa untuk weekday aja nih. Weekday aja ya. Karena kan takutnya kan kalau weekend tuh bisa kupensel lebih tinggi ya dan keluarga gitu kan. Yeah. Takutnya misalnya nggak nyaman juga karena pasti penuh banget yang berenang. Jadi kita buka untuk weekday aja nih. Iya. Takutnya tuh kalau kita masuk berenang penuh, berenang di mana gitu. Iya, nggak seru karena dong. Karena segi penuhnya kan? Tadi weekend ya, benar banget. Nah, itu buka dari jam berapa berapa untuk kolam renang? Kolam renang itu buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Wah, berarti masih ada banyak waktu ya. Masih panjang. Sebelum waktunya. Kalian kerja, boleh berenang dulu kan? Iya, dong. Setelah biar kerja, office, after office boleh juga tuh buat berenang. Oh, oke, luar biasa. Oke, kolam renang, udah gitu ada apa lagi teh? Nah, untuk di lokasi Skyview sendiri, kita tuh punya macam-macam promo gitu promo. Ya. Ada apa dari gitu? Hari Senin sampai hari Sabtu itu ada gitu ya. Nah, untuk hari Senin sampai hari Kamis, kita punya promo itu Senin sampai Kamis itu adalah high tea gitu ya. Jadi
all you can eat light menu gitu, itu dijual seharga 85.000 aja. Nah, itu tuh bisa makan sepuasnya nih. 80.000. Iya, 85.000 gitu kan ya. Menu-menu kecil-kecil gitu sih, ya, namanya high tea kan ya. Jadi kayak snack-snack ringan kayak gitu. Kue mungkin ya. Iya, dan itu ada temanya snack, gitu. Jadi okay. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu temanya juga beda-beda nih gitu. Jadi kalau misalnya mau hari Senin mau nih, ke hari Selasa juga mau lagi, itu aman karena menunya beda-beda gitu. Tema untuk yang para jomblo bisa enggak? Iya. Cara banget ya promo jomblo ya. Tema jombloers gitu ya. Oke, ini berbagai macam tema tiap harinya beda itu ya di sini. Berbeda, ya. Dengan berapa tadi? 85.000. 85.000 aja. Net sudah ada harga. Wah, murah. Udah gitu apalagi teh? Nah, itu kemudian untuk hari Senin sampai Kamis ya, itu mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, terus kemudian kita untuk hari Jumat kita ada namanya baksos. Bukan suruh bersih-bersih enggak ya? Bukan ya. Bersih-bersih makanan bukan. Iya, bersih-bersih makanan. Okay. Namanya barbecue sore-sore. Barbecue sore-sore. Betul. Cocok banget di rooftop ya, Teh ya. Menikmati udara Bandung sambil barbecuean ya. Setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam itu all you can eat juga barbecue. Itu harganya cuma 125.000 net aja per orang. 125.000 makan daging. Betul sekali. Iya. Banyak itu dagingnya bener ya. Iya makanya. Kan seru banget kan. Keren. Terus kemudian kalau dari Sabtunya kita ada promonya tuh ada barbecue-nya sendiri. Jadi kalau tadi yang untuk hari Jumat itu bansos itu kayak lebih versi mini gitu ya. Oh, nah, itu versi mininya. Versi mini. Kemudian kalau untuk mau pengen lebih lengkap nih, pengen lebih apa ya dahsyat nih, jual lagi berbagai macam daging ini sediain di sini. Betul, gitu ya. Oke. Okay. Itu harganya 175.000. Sabtu tapi. Yes, hari tiap Sabtu aja. Jam sama jam 6 sampai jam 9 malam. Oh. Dan serunya lagi tiap Jumat sama Sabtu itu ada live music nih. Ada musiknya juga. Ada musiknya juga. Sambil menikmati gitu ya, sambil bakar-bakar barbecue gitu ya. Iya. Wah. Gak usah bakar-bakar, dibakarin. Oh iya ya. Dibakarin. Kita tinggal ngambil aja secape ya. Enggak usah bawa arang sendiri, enggak usah bawa perapian gitu. Capek yang ada ya. Oke. Itu adanya setelah Ramadan. Ya, sebutin enggak? Sebutin jangan. Boleh, ya. Itu adanya promonya setelah Ramadan ya. Jadi bisa kalian mau bikin hal-hal bihalal di sini bisa ya. Bisa. Halal bihalal, arisan-arisan kecil mungkin bisa, setelah Lebaran. Bisa banget. Pokoknya kalau untuk yang promo yang bakso sama barbecue ini kita selalu ada setiap Jumat sama Sabtu. Nah, cuman kita per 3 bulan itu akan diganti. Temanya ganti lagi temanya ya. Temanya ganti. Jadi misalnya nih kayak tahun kemarin itu akhir tahun itu temanya adalah Korean barbecue. Korean ya. Sangyo. Gitu kan. Okay. Terus kemudian untuk di kemarin sebelum Lebaran sebelum puasa itu juga ada promo lagi. Kemarin sebelum Ramadan kemarin adalah West Oriental. Jadi perpaduan antara Barat, East Mid West Barat gitu. Barat dan East. Oke. Okay. Jackie Chan ketemu sama Michael Jordan gitu ya. Enggak ngaruh. Michael Jordan banget ya. Kayak nyambung. Kan Barat. Iya. West. Oke. Rainbow skip, gitu kan. Oh, Rainbow. Ya maksudnya sama pemain film ya. Capek banget. Oke. Jadi itu apa yang sebelumnya sudah ada berarti ya, yang pernah dilakukan sama selalu ada. Cuma selalu emang ya. Berganti-ganti temanya biar enggak bosan kan. Bener banget. Jadi biar ada suasana baru, biar tamu-tamu juga sama para pengunjung di Kota Bandung ini ke Hotel Mercure Bandung City biar enggak bosan ya, Teh ya. Gitu. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru ya. Gitu. Oke. Okay. Berikutnya apa promo apa gitu? Promonya kita punya lagi ada namanya adalah Bestie. Bestie apa tuh? Barbecue bukan barbecue juga. Bukan barbecue. Apa? Bestie ini apa? Promo Bestie ini adalah breakfast with selfie ya. Makan sama selfie. Ya, gitu ya. Enggak. Oke. Okay. Ini promo luar biasa banget. Ini promonya tuh adanya cuman pas breakfast. Pas breakfast time ya. Berlaku gitu untuk kan. Ramadan enggak? Enggak berlaku. Enggak ya. Soalnya kan ada ibu-ibu lagi hamil gitu kan, lagi sakit ibu-ibu bisa breakfastin enggak ya setelah Ramadan berarti ya. Setelah Ramadan itu kan kita berlakukan lagi. Itu promonya tuh cuman 75.000 net. 75.000 net itu bisa breakfast pakai breakfast yang ada di hotel. Jadi sebanyak itu menunya. 75.000 makanan-makanan hotel. Wah. Iya, breakfast. Kebayang nikmatnya makanan hotel seperti apa kan? Iya. Kebayang nikmatnya dan lengkapnya banget gitu dan all you can eat lagi. Betul. Nah, sampai begah. Karena sarapan banyak banget makannya. Iya dong. Oke. Itu berlaku setiap hari Senin sampai Jumat itu pagi ya, jadi jam 10 pagi. Wah, kita cobain nanti kita cobain wajib ya. Oke. Nah, tapi itu emang diperuntukannya sih untuk kayak yang ibu-ibu nih mau arisan atau misalnya lagi nunggu anak sekolah gitu kan ya, bisa nongkrong di sini. Itu karena minimal 10 orang nih yang datangnya gitu. Oh, minimal 10 orang. Minimal 10 orang. Jadi enggak bisa perorangan. Enggak bisa perorangan. Jadi perorangan 10 bawa rombongan ya. Iya, harus bawa rombongan. Bawa ibu-ibu gitu ya atau mungkin bestie-bestie dibawa aja ke sini. Namanya juga bestie ya. Sendirian ya sih. Oke. Okay. Wah, keren banget tadi kita udah tahu semua ya tentang Hotel Mercure Bandung City. Ini udah nyebutin tentang kamar nih. Fasilitasnya ada apa aja? Promo-promo food F&B-nya juga udah banyak dikeluarin sama Teninis tadi ya. Oh, terima kasih banyak Teninis sudah memberikan informasinya ke Tribuners
tentang Hotel Mercure Bandung City Center gitu. Yes, nah, tiba-tiba selanjutnya nih yang penasaran, siapa nih yang mau wedding? Ntar lagi mungkin mau wedding, bingung cari tempatnya, bingung gimana cara memanage weddingnya atau apa lokasinya, kita bisa langsung aja ngobrol sama ya expert di bidangnya. Tapi masih dengan bagian dari Hotel Mercure Bandung City Center ya. Iya. Langsung aja. Bukan sama Teteh bukan ya? Bukan. Bukan ya. Ibu, terima kasih banyak ya. Kita lanjut ya, ketemu lagi sama yang selanjutnya. Ayo Teh. Nah, tadi kita sudah berbincang hangat dengan Teh Ninis selaku manajer marketing communication dari Hotel Mercure Bandung City Center. Kali ini kita mau ngomongin tentang weddingnya nih. Nah, ternyata di Hotel Mercure ini, Mercure Bandung City Center juga punya weddingnya nih. Langsung aja kita ngobrol sama salah satu ahlinya nih. Iya. Dari Hotel Mercure Bandung City Center. Langsung aja perkenalan siapa Teteh namanya? Meli. Meli, Meli. Slow? Bukan. Oh, bukan. Penyanyi, gitu. Oh, saya dari wedding specialist and social event. Wedding specialist dan social event. Oh, berarti untuk wedding atau untuk event lainnya bisa ke bisa Meli, ya? Dari wedding, sangjit atau engagement, birthday, semua. Wow. Mau sunatan, sunatan ya. Bisa. Iya, bisa. Oh, oke. Okay. Sweet 17, semuanya arisan, pokoknya, gathering, bisa semua. Semuanya ya, yeah. Bisa di sini ya, mulai dari wedding, party, arisan, bisa di sini. Halal bihalal. Bihalal, benar-benar. Mungkin sempat tahu, tariknya mau lebaran ya, lagi mau lebaran. Bisa bakal lebih dari sini. Teh, tadi udah spill dikit sama Tibur semua yang lagi nonton nih. Bingung nih, mereka mau wedding. Tapi belum tahu basicnya nih, dari A sampai Z tuh dia gak tahu. Mau apa dulu nih, bisa dibantu gak nih Teh nih? Oh, boleh okay. banget. Jadi kan rata-rata kan yang mau wedding kita nih, bikin acara atau apapun itu kan biasanya mungkin banyaknya awam ya. Jadi karena dari awalnya kayak gimana nih biasanya. Biasanya ngobrol dulu, suka konsultasi dulu sama aku kan. Terus biasanya kalau di kita ini, kalau untuk wedding kita ada dua venue. Ada yang di ballroom, di ballroom atau nggak di Skyview. Oh, yang Skyview di atas. Tadi diceritain sama Teh Ninis ya. Ya, karena kita tuh paling recommended dan sama apa sih jadi favoritnya adalah di atas. Karena di atas ada kayak bentuknya chapel, itu kita sebutnya multifunction room. Ya. Jadi juga bisa lihat view juga. Betul, ya. Betul, udah city view banget. City view banget, Bandung kelihatan, wah keren-keren. Nah, dari tadi ruangan ada berapa ruangan? Tadi dua ya, ada ballroom bisa di atas, sama tadi yang di atas. Ya. Kapasitasnya berapa? Kalau di atas sih sebenarnya agak terbatas ya, karena kan itu public facilities juga. Jadi nggak bisa kita blok atau kita tutup. Jadi mungkin sekitar maksimal 100 sampai 150 pax. Cukup lah di rooftop ya. Mix standing ya. Oke. Kalau di ballroom kita bisa sampai 1000 pax. 1000, wah besar iya, juga. Iya, bisa karena kita nanti akan langsung diperluas sampai Pandawa Restoran. Oh, jadi langsung tembus. Tembusin. Wah, keren. Jadi sebenarnya di atas itu kita adjustable. Jadi misalnya cuma 100 pack, itu nanti akan ada partisi juga. Kalau mau 100, 200, 300, nah tinggal dibuka. Wah, jadi total 1000 ya, berarti bisa ya. Wah, luar biasa. Mau lebih juga gak apa-apa, asal bisa masuk aja. Paling 2 sesi. 2 sesi ya, 2 sesi jadinya ya. Wah. Apalagi udah gak pandemi kan. Jadi, maksudnya tidak dibatasi betul, ya. Betul, ambience. Wedding sekarang itu luar biasa banget. Jadi kayak minimum wedding juga udah nggak bukan 100, 200, sudah kayak minimalnya udah 300. Dan di sini juga bisa ciaciu. Jadi kita kan di sini international wedding juga, ada Chinese wedding. Oh, ciaciu namanya. Ya, jadi kalau ciaciu wedding itu dia bentuknya itu layoutnya adalah round table. Jadi kita makannya. Ya, kayak semacam ya, kayak family style ya, kayak round table gitu. Kayak acara ini mungkin dessert ya. Dessert juga. Dessert. Oh, iya, okay, jadi dari sup, dari appetizer, main course, dessertnya itu keluar semua. Keluar semua ya. Jadi bukan panas-panan ya. Bukan. Jadi kita mau dianterin langsung ke tamu-tamunya. Wah, luar biasa. Kenapa teman-teman Tribunus harus nikah atau wedding di Hotel Mercure Bandung City Center ini? Kenapa? Karena yang pasti strategis. Tadi tempat juga tadi gede, lokasi strategis juga. Karena kan yang dicari itu di tengah-tengah kota, ya maksudnya dari mana aja juga masuk kan. Terus juga di depannya. Coba sebutin lagi, remainan lagi nih, jalan apa nih? Jalan Lengkong Besar nomor 8. Lengkong Besar 8 Bandung ya. Iya, terus mau ke street food misalnya jalannya tinggal nyebrang. Kalau nginep di sini kan kemana-mana deket, ke alun-alun deket ya kan. Maksudnya kayak trademarknya Bandung, Asia Afrika tuh deket banget. Wedding, terus juga kita ada fasilitas valet parking. Jadi buat yang datang tamu-tamu. Langsung drop up aja.
mikirin lagi parkirnya di mana. Iya, pusing gitu ya, mikirin atau gimana. Tinggal langsung datang aja ke sini gitu ya. Betul. Okay. Jadi kita kan punya beberapa parkiran di luar yang banyak juga. Tenang aja fasilitas parkirnya. Dan yang pasti adalah untuk di Bima Ballroom ini selain desain interior desain dari ballroomnya sendiri. Ballroomnya sendiri tuh udah mewah. Terus karpetnya udah mewah. Jadi sebenarnya untuk dekorasinya juga gak yang harus gimana banget, juga udah bagus banget. Terus kita punya ceiling yang tinggi. Terus chandelier ya, juga. Ya, ceiling tuh jadi maksudnya atapnya juga langit-langitnya enggak terlalu rendah. Apalagi gitu. Apalagi lampunya kan bentuknya chandelier gitu, kalau untuk menurut Feng Shui katanya semakin kuncup itu semakin bagus katanya. Oh, semakin kuncup bukan semakin ke bawah bukan. Kayak Pak semakin pada menunduk kali ya kalau gitu. Iya, pada menunduk kali ya. Dan itu berarti terlihat lebih glamor ya. Iya, betul. Terus nyaman juga untuk pencahayaannya juga gitu ya. Iya, dan yang pasti makanan. Makanan. Nah, kalau nikah itu kan yang dilihat juga selain tempat, dekorasi, wedding gimana nih? Makanan dong. Kalau apalagi kalau ibu-ibu pasti kan mau enak gak enak tetap diomongin ya. Benar-benar enak nih gak enak tetap diomongin. Tetap dimakan juga. Iya, udah pasti kalau di Mercure itu kan kita dari Accor Group itu udah terkenal makanannya pasti enak. Wah, luar biasa. Itu lengkap ya makanan dari maksudnya yang berat-beratnya sampai. Jadi kita ada Asian, Western, Indonesian. Itu juga lengkap ya semuanya. Dari tiga varian juga tiga varian. Ada yang tadi Western, Indonesian, dan juga bisa di mix nggak? Bisa. Misalnya mau Western sama Eastern dimasakin. Betul, misalnya gini, salatnya maunya ASEAN, terus supnya maunya Western, gak masalah. Terus main course-nya Indonesia itu gak apa-apa. Gak apa-apa, masalah banget boleh. Ya. Wah, jadi gak usah mikir repot-repot ya. Cuma nih masih bingung nih, mungkin tiba-tiba semua lagi nonton, bingung nih. Saya belum ada nih, maksudnya vendor untuk make up misalnya, vendor untuk bajunya misalnya, atau vendor untuk dekorasi. Tadi kalau dekorasi misalnya itu gimana, bisa dibantu nggak sama? Bisa banget. Bisa jadi banget kan kalau kita kan banyak banget referensi dari segala macam segmentasi. Jadi biasanya kalau ngobrol nih konsultasi sama klien, calon klien, suka aku sih suka nanya kayak budgetnya berapa, terus kepengen temanya nah, seperti enak, apa. Nah, itu paling budget ya. Iya, jadi kita sebenarnya bisa konsultasi. Rp 20.000 bisa? boleh. Nanti dibantu di bawah mungkin. Di bawah di basement-nya. Okay. Jadi temanya underground banget bisa. Underground ya, oke. Bisa banget ya. Pokoknya kita fleksibel sama adjustable banget. Jadi bisa dibantu untuk segala halnya ya, vendor-vendor dari MUA-nya mungkin, vendor untuk entertain-nya mungkin ya. Iya, dibantu banget. Jadi kita akan bantu juga nanti. Nanti ini WO-nya ada ini, nah, tergantung maksudnya kebutuhannya seperti apa. Misalnya kayak dekor, saya pengen temanya rustic atau elegan. Terus misalnya bold, itu kan aku kan harus mengkerucutkan kemana nih biasanya dekornya yang cocok. Gitu. Jadi maksudnya feel free ya Teh ya? Iya, feel free to ask banget. Cari Teh Meli di Hotel Mercure Bandung City Center ini buat nanya-nanya langsung tentang weddingnya. Gitu. Betul, mungkin acara tadi lain bisa ya Teh? Iya bisa, gitu. Mau arisan, mau gathering. Misalnya atau cuman sekadar entertain juga gitu kita semua bisa ya, gitu. Bisa banget. Jadi sebenarnya kalau di kita enaknya tuh bisa ngobrol juga. Terus juga maksudnya curhat aja pokoknya ngobrol aja. Iya tapi jangan jadi curhat semua. Curhat masalah kehidupan gitu iya, ya. Jadi curhatnya malah panjang. Terus juga kan mau kalau misalnya udah dealing wedding kan bisa buat food test juga kan. Oh ada food test juga ada. Tuh berarti kalian nggak usah ragu buat nyobain nyicipin makanan di sini ya. Terus jadi, kita technical meeting juga kan sebelumnya juga. Karena untuk buat event itu kan gak gampang ya. Jadi maksudnya apapun wedding itu sakral. Benar. Jadi harus benar-benar dipikirkan, di planning banget. Ya, dibantu sama Hotel Mercure ya. Iya okay. Harus bagus lah harus maksudnya. Kan punya wedding dream tersendiri. Nah kan, gitu. Punya impian weddingnya mungkin pingin weddingnya seperti apa. Pingin temanya kayak Flintstone misalnya gitu. Bisa. Atau misalnya banyak. Temanya pingin yang di hutan-hutan tinggal dekorasi hutan aja disini. Bisa. Gitu. Kayak yang kemarin juga ada juga apa si dekornya tuh kayak ada kupu-kupunya terus dia gerak sendiri gitu. Digerakin sama ada yang megang enggak? Enggak. Oh enggak. Kita sudah digital, Mas. Digital. Kita sudah digital canggih sekarang. Ya, canggih. Wah, tuh kalian bisa request pokoknya untuk wedding dekorasi interior pokoknya bisa ditata dengan rapi sama Hotel Mercure. Kita punya paketnya juga banyak banget di sini. Bisa di-spill enggak paketnya ada apa aja? Oh, bisa banget. Jadi sebenarnya wedding di sini juga bisa mau misalnya Mbak saya mau akad aja nih atau pemberkatan aja mungkin cuma sekedar 50 pax, 50 orang itu enggak masalah. Bisa di atas gitu kan. Terus kayak misalnya mau akadnya atau pemberkatan di atas nih di yang chapelnya. Sky view tadi ya. Betul. Terus nanti resepsinya di ballroom itu boleh banget. Kita maksudnya bebas aja. Bebas ya. Enggak yang cuma satu tempat aja gitu bisa. Okay. Terus di sini juga ada paketnya macam-macam. Kalau untuk yang minimumnya 100 pack itu kita punya intimate wedding. Okay. Terus yang 300 pack ada forever package. Terus ada juga yang wedding by the pool. Jadi kalau wedding by the pool itu satu paketnya harganya 35 juta, itu sudah include semua. Jadi di atas di Skyview itu 100 pack udah include tempat, terus sound system,
electricity, terus juga makan, minum, make up room, terus juga sama dekornya juga udah. Terus dapat kamar juga. 35 juta. Suratus, oh, iya. Termasuk yang worth it, iya, banget ya. Iya, worth it banget. Okay. Udah dapat dekor juga, standar dekor di atas. Ya, dekor juga, wah, tinggal bawa badan aja, maksudnya tinggal. Iya, tinggal tambahin. Tinggal meeting, langsung aja harinya udah tenang gitu ya. Makanya. Ada lagi nggak selain itu? Kamar juga dapat. Kamar juga dapat. Dari semua paket juga dapat kamar. Dapat kamar, semua dapat kamar. Ada yang dapat dua classic room plus yang executive suite, karena kan kita yang paling tingginya executive suite ya. Itu dapat, dapat dua malam lagi executive suite. Dua malam ya. Udah sama sarapan. Iya, udah sama breakfast. Terus juga yang pasti dapat coffee break pas nanti technical meeting sama vendor-vendor. Terus juga free test food sampai 15 orang. 15 orang tuh. Bawa semuanya tetangga buat test food, boleh aja kan tetangga juga kadang. Pokoknya diobrolin sama tetangga ya. Secara kan makanannya enggak enak dibawa tetangga. Test food itu kan banyak ya. Banyak. Maksudnya dari yang soup, appetizer, soup, ya, main course, dessert semua keluar. Jadi sebenarnya ya, banyak banget. Banyak banget. Biasanya suka bawa keluarganya ke dikasih sharing. Dikasih test food sampai 15 orang. Pas technical meeting juga dikasih snack juga ya, atau misalnya dikasih coffee break. Coffee break juga. Terus juga tadi dikasih kamar ya kalau nikah di sini. Keren. Terus dapat dua store. Kalau yang forever package itu ada dua store. Jadi kita kalau forever itu dari 288.000 per pack. Terus kalau dapet yang intimate itu, okay, ya dapat juga kalau sering yang intimate itu 300.000. 300.000. Jadi semakin itu, besar itu dia akan stolnya juga semakin. Tadi yang paling rendah stolnya dua. Yang tengah-tengah tadi stolnya berapa? Intimate ada satu gitu. Stolnya satu. Kalau yang paling ada tiga, ada tiga. Dan ada biasanya komposisi kayak dessertnya ada yang dapat dua, tiga, saladnya ada yang dua gitu. Oh, jadi macam-macam ya ada salad isinya salad. Secara komposisinya udah banyak banget. Kita kan ada sup, pertama appetizer dulu deh. Appetizer misalnya ada dua, supnya satu, main course-nya ada lima gitu kan. Dari fish, beef, sama chicken itu udah keluar semua. Noodle, steam rice keluar. Ada, terus dessertnya keluar ada dua atau tiga, misalnya mau dari pastry, assorted pastry, terus juga misalnya stolnya ada mau pasta, banyak gitu, mau es krim, dimsum, bakso tahu semua ada. Wah, jadi kalian bisa langsung aja pilih nanti ngobrol sama Temeli atau ya, untuk segi-segi makanannya itu ada apa aja sih ya. Sampai dimsum juga ada loh. Atau mau bawa stol dari luar juga. Nah, itu mau aku tanyain nih, misalnya nih, ada yang Tribunus mau nikah, tapi dia pengen nyawa tempatnya aja bisa. Bisa, bisa aja. Bisa terus aja, misalnya, cuman iya, nanti kan ada kena corkage. Kalau untuk bawa kena casnya, berapa persen jadi tuh? 30%. 30% ya. Tapi nanti bisa sayang loh, mendingan dari sini aja sekalian. Iya, jadi sebenarnya bisa dikondisikan sih nanti kan. Jadi apalagi kalau misalnya suka ada yang nambah vendor stall nih, misalnya dari, boleh nyebut nama merek gak sih ini? Boleh deh, boleh. Boleh ya? Misalnya kayak pengen ada sushi teh, chat time, ya gak sih? Oh, maksudnya ya kan? Produk-produk luar boleh iya, ya? Iya, boleh. Dibawa ke sini, boleh. Misalnya Bu Imas ke sini, boleh. Boleh sambel ya. Ya, sambelnya udah ada ya. Oh, boleh. Jadi ya, kita makan pasta terus cocolnya pakai sambel. Boleh. Sambelnya sangat pedas sekali pokoknya. Jadi boleh ya, Teh ya. Tapi gak ada syarat yang akan berlaku ya. Itu kena cas tadi ya. Tapi sayang loh, mendingan dari sini aja udah lengkap loh tadi dari udah lengkap semua ada. Dari beef, fish, sop juga ada. Yang kecil kayak dimsum juga ada. Ada stall kita juga yang recommended ada, ada juga salmon, ya. Salmon, salmon and kraut itu enak juga. Luar biasa. Untuk fasilitas di Hotel Mercury tadi udah disebutin itu bisa langsung kepo ini mana nih Teh nih? Atau bisa mau tanya-tanya langsung? Bisa. Coba sebut Instagramnya apa Teh? At Mercury Bandung City Center. Nanti kalau misalnya langsung kada klik kan si di linknya, di link bio-nya. Nanti kalau untuk nanyain reservasi wedding atau social event itu biasanya kalau klik langsung ke WhatsApp aku kok. Oh, langsung masuk ke WhatsApp itu ya. Untuk yang untuk fasilitasnya bisa ya tadi bisa. Tentang nanyain kamar, bisa. Nanyain tentang kolam renang. Nah, kalau wedding kan biasanya suka ada bawa keluarga nih apalagi yang dari jauh nih. Mbak, gimana nih saya pengen booking kamar dapat special rate pastinya. Dapat special rate dibandingkan publish rate pastinya. Wah, jadi jangan ragu maksudnya kalau kalian bingung bawa keluarga besar mau nginep di mana, langsung aja dapat special rate dari Temeli nih. Iya, mau pasti dibukain. Gampang banget. Special rate-nya berapa tuh? Nanti ada. Nanti aja ya, khusus ya, ada spesial ya. Karena kan nanti ada weekday weekend sama tanggalnya, lihat Netflix season atau gimana. Ini juga tadi ngobrol-ngobrol sama Temeli juga, ternyata sudah cukup padat juga waktunya Teh ya, untuk booking tanggalnya ini. Lumayan, sudah banyak. Wah, udah sampai confirm ini udah ada yang DP sampai 2024. Wah, cepetan. Tapi mungkin ada tanggal-tanggal yang kosong, masih ada mungkin ya. Masih ada tanggal yang kosong, kalian langsung aja cek. Apalagi abis lebaran, abis lebaran itu Mei aja udah full ya, wah berarti boleh lah, maksudnya kalian kalau mau cari tanggal lagi boleh di bulan yang lain boleh langsung aja lihat di Instagram karena, aja ya. Ya karena kita kan punya beberapa tempat jadi sebenarnya adjustable sih, adjustable bisa ya di ballroom ataupun di sky view. Oh iya benar-benar masih ada posisinya mungkin mau di ballroom atau nggak di sky view gitu ya. Karena suka ada yang dadakan juga tiba-tiba ada juga, ada yang nikah dadakan ada juga ya. Ada, kadang-kadang nggak soalnya gini maksudnya ada yang waktu itu pernah sih yang kesini tuh dia tadinya rencananya tuh di Bali cuman karena ada
ada yang tidak bisalah di kondisi kesana gitu. Jadi harusnya ngedadak di Bandung nyarilah kesini. Wah, dapet di sini ternyata cocok ya. Karena kan kalau di atas tuh ambience-nya tuh udah kayak sebenarnya kayak Bali kan, nah, gitu kan. Ya, ya. Cuman bedanya kurang lautnya view-nya, aja. View-nya langsung ini kan Bandung gitu kan. Gunung, view-nya city view banget gitu. Wah, bedanya itu aja. Cocok. Tapi kan lumayan di chapel-nya juga udah bagus. Jadi nah, di chapel itu kelebihannya adalah dekornya tuh nggak usah banyak. Masa banyak iya, dekor ya. Iya, cuma dikit aja udah. Di situ udah bagus. Pita-pita, shawl tuh dikasih kain-kain gitu dikit doang udah ya. Udah cantik banget lah. Tadi udah lihat mungkin. Lumayan kan reduce cost ya buat dekornya. Dekor lumayan kan? Lumayan, dekor lumayan loh. Itu per meter biasanya kan? Enggak. Iya, per meter. Tergantung bunga. Tergantung bunga. Sama backdrop biasanya. Oh, sama itu bisa. Oh iya, benar-benar. Udah ahli, berarti udah tahu nih temanya. Udah tahu aku harga-harga. Nah, jadi buat kalian yang masih ragu, jangan ragu, langsung aja cek Instagramnya ya, Hotel Mercure @mercure.bandung city center. Bisa cari Temeli juga gitu. Temeli. Jadi nggak cuman wedding, ya, tapi mau sangjit atau engagement, terus juga mau birthday bisa. Mau apa kita arisan, gathering, arisan, tering. Biasanya gitu. Oh, apa, graduation. Sunatan juga bisa. Ya, sunatan, graduation, table manner juga. Table manner juga bisa. Wah, wah. Pokoknya biasa. Semua social event lah. Nah, gitu dia. Informasi lagi untuk Tribuners semua tentang Hotel Bandung, Hotel Mercure Bandung City Center ini. Boleh, Temeli. Oke, namanya Tribuners ya? Iya, yeah, Tribuners. Oke, halo Tribuners. Jangan lupa mampir ke Mercure Bandung City Center, nah, tepatnya di Lengkong Besar nomor 8. Karena di sini juga kita hotelnya menyediakan kapasitas untuk wedding yang cukup besar juga. Bisa juga untuk engagement, birthday, terus juga social event lainnya. Dan yang pasti sekarang kan lagi bulan Ramadan. Jangan lupa untuk buka bareng dan iftar juga di kita. Kita punya 3 tempat untuk iftar. Ada di Plaza, ada di Borum, dan juga ada di Skyview gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk Mercure Bandung City Center. Terima kasih banyak Tania. Yeah. Juga terima kasih untuk Teninis tadi yang sudah memberikan penjelasan atau informasi tentang Hotel Mercure Bandung City Center ini. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah menyaksikan program inspirasi episode kali ini. Kita ketemu lagi di program inspirasi selanjutnya. Terima kasih banyak Tania. Terima kasih Mas Gina.